PBBR laporkan oknum pemicu kegaduhan. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi. DPW Tario Borneo Bangkule Rajang atau TBBR Kalimantan Tengah resmi melaporkan oknum pemicu kegaduhan ke Polda Kalteng terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang terjadi pada Senin 29 November 2021. Dalam laporan yang dilayangkan ke pihak kepolisian, TBBR melaporkan seorang oknum atau kelompok yang diduga telah melakukan pengancaman dan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu maupun kelompok yang terjadi di masyarakat. Ketua DPW TBBR Kalteng, Agus Sanang, Rabu 8 Desember 2021 mengatakan, sebagai organisasi masyarakat yang telah berbadan hukum, maka TBBR tunduk kepada aturan hukum dan perundang-undangan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Menurut Agus, TBBR hanya fokus demi kepentingan masyarakat adat Dayak. Tudingan-tudingan yang dilayangkan oknum atau ormas sudah menyalahi keharusan sebagai sesama warga adat Dayak. Agus menambahkan, TBBR merupakan ormas yang berasal dari akar rumput dan bersifat mandiri, kemasyarakatan profesional serta tidak berafiliasi dengan organisasi ataupun partai politik manapun. Ferry Wahyudi untuk Tabingan TV.